kita kena tok diri kita sendiri ni, wati chau sawan bakal ahli syurga. Jadilah getulah amalan kita, akidah kita, pergaulan kita, hak kita duk amal, duk buat hari-hari jalan dah nak pergi ke syurga. Bukan nak pergi ke neraka dak. Itulah. Sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernyawa ataupun bernafas. Bahagia apabila dia nyawa hari-hari. Masya-Allah. Kalau kita buat tanyalah. Siapa wui kalau kita nyawa? Allah. Apa-apa kita tak ucap terima kasih kepada dia. Dengan kita menyawa tak ada kena bayar walaupun sikit. Itulah. Bila kita gambar pesan-pesan ini, atas dunia lagi kita nampak gambar yang kita akan hidup di dalam syurga macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu pertama bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijrah. Dan kita masuk di dalam hadis-hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-234. Tajuk yang ke-15, Tasbihu Ahlil Jannah. Ucapai tasbih ahli syurga. An Jabirin radhiyallahu anhu qal, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2835. Maksudnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga itu makan dan minum. Ha, ni hak cerak-cerak dah dah. Kalau dia orang tanya, orang syurga makan tak? Ha, makan. Dah tak makan. Wallahualam, kalau atas dunia ni mati. Tapi kalau dia duduk dalam syurga, kalau buat soalan saja, dia tak makan dalam syurga mati tak? Wallahualam dah. Cerak dia, dia tak mati. Tapi tak ada orang tak sing makan. Nak makan belakang. Makan dan minum, tetapi mereka tidak meludah. Tengok. Ludah helio ni tak ada. Tidak buang air kecil, tak kecing. Tidak buang air besar, tak berok. Dan tidak beringus. Tak ada sehingus, tak ada semua hidung, tak ada. Para sahabat bertanya, bagaimana kau dengan makan ni yang mereka makan? Ha, tengok. Kena dah sahabat tanya. Lepas makan, buat apa? Tak berok. Baginda menjawab, ia akan menjadi sendawa. Sendawa tu, sendawa. Sendawa dah. Hak kita duk sebut sendawa. Yalah tu. Bahasa Melayu panggil sendawa. Dan peluh. Masya Allah. Nah, peluh yang wangi. Masya Allah. Seperti minyak kasturi. Bahu sedap. Nah, benda pasal ini bukan tamacat dunia. Tamacat dunia ni kita makan. Kalau kita dah tahu dalam jamai tu, itulah sisa yang panggil. Set ahan, kalau kita makan, kena tahu dalam jamai. Nah, tapi dalam syurga sikit lagi, Masya Allah, akan jadi minyak kasturi, minyak wangi. Mereka selalu diilhamkan supaya bertasbih. Maknanya,
Allah Ta'ala akan wi masuk di dalam hati ahli syurga ni, selalunya ada perasaan telitah nak tasbih sama subhanallah. Ha, tengok. Lepas tu bertahmid, mengucap apa? Alhamdulillah. Sebab tu masa kita duduk atas dunia lah ni, kita kena latih diri kita sama dah. Latih diri kita selalunya sebut alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Jadi lagu tu barulah kita senang sikit lagi masuk dalam syurga apa? Jadi tam ke apa? Autonomat selalu dah. Automatik selalu dah. Sebab apa? Kita latih diri kita, lepas tu kita kena tok diri kita sendiri ni, wati chau sawan, bakal ahli syurga. Jadilah getulah amalan kita, akidah kita, pergaulan kita, hak kita duk amal, duk buat hari-hari jalan dah nak pergi ke syurga, bukan nak pergi ke neraka dah. Itulah sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernyawa ataupun bernafas. Bahagia apabila dia nyawa hari-hari, masya Allah. Kalau kita buat tanya lah, siapa awi kalau kita nyawa? Allah. Apa-apa kita tak ucap terima kasih kepada dia. Dengan kita menyawa tak ada kena bayar walaupun sikit. Itulah. Bila kita gambar pesan-pesan ni, atas dunia lagi kita nampak gambaran yang kita akan hidup di dalam syurga macam mana, maka insyaAllah amal bila-bila masa duduk atas dunia. Nah, syukur kepada Allah, tasbih, tahmid, takbir, buat amal ibadat, jadi orang berjuru. Nah, mulut kecek benar-benar baik. Semua kaki tangan kita, anggota tubuh badan kita, semua tiap-tiap kara hok molek belaka kita buat. Dengan orang yang yang ada buku. Gitulah. Dengan Allah Ta'ala kita selalunya taat, patuh. Lepas tu tinggi kita tawakal kepada Allah. Tak ada buku kita dengan Allah. Kalau ada pun kita tobat semua, istighfar semua, dan buatlah gapa-gapa yang menjadi sebab boleh Tuhan ampun dosa kita. Banyak dah. Banyak kara-kara dalam Islam ni yang dijanji ampun dosa. Maka kita buat jadi banyak. InsyaAllah kita mati dalam keadaan cuci bersih. Nah, kita akan menjadi ahli syurga belaka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang kena belah, dawamu na'imi ahli jannah, nikmat berterusan bagi ahli syurga. Hadis 235 an Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا ستره tapi dia tulis tanamu, tapi wallahu a'lam. Nah, وإن لكم أن تنعموا فلا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها استغفر الله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه dikeluarkan oleh Muslim 2877. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat menyeru, seru ahli syurga ni bila duduk di dalam syurga dah, seru malaikat panggil semua ahli syurga, sesungguhnya kamu akan sentiasa sihat, tidak akan rasa sakit selama-lamanya. Allah. Nah, kita duduk atas dunia ni ada menyakit tu, menyakit ni, dengan sebab makan ni kita duduk makan,
Capur, jadilah penyakit. Menyebabkan kita mati. Kamu akan sentiasa hidup. Tidak akan rasa mati selama-lamanya. Allah. Nah. Kamu akan sentiasa muda. Tidak akan tua selama-lamanya. Kamu akan mendapat kenikmatan. Maknanya dapat nikmat kesenangan yang Allah Ta'ala bui kepada kamu. Tidak akan merasa susah payah selama-lamanya. Allah. Ni dalam syurga tak? Itulah firman Allah Azza wa Jal. Allah rayak di dalam suratul A'raf. Panjang ayat hubungi dengan ahli-ahli syurga. Gapa? Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, ahli syurga dipanggil, dan kita kena tergambar, katanya kita akan dengar suara ni ni. Suara yang akan diseru sikit lagi, lah ni kita duk baca dalam Quran, atas dunia kita duk baca dalam pengajian-pengajian. Tapi apabila siapa masa sungguh, Masya Allah. Kalau atas dunia ni orang rakyat katanya berdiri belurama. Benar kita duk cita-cita, bila siapa masa dia sungguh, diri belurama, berasa rambut-rambut kita berasa berdiri. Masya Allah. Inilah Allah Ta'ala katanya, wanudu, dan mereka itu diseru, antilkumul jannah. Apa tu? Itulah syurga. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang Allah memberikan kamu mewarisinya. Lagu mana? Mengambillah syurga sebagai pusaka. Supaya harta tu hewi kepada kita. Ambil. Aku wi kepada kamu. Sebab apa tu? Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab amal baik yang kamu telah kerjakan. Lepas tu cuba kita mari gambar amalan hak kita duk buat hari-hari. Kalau nak kira tu, tak padan dengan kita nak duduk dalam syurga. Tak padan. Tapi Allah yang nilai, yang kira belakang. Kalau kita kecek bahasa kapung-kapung, mudah tak? Semayang, zikir, baca Quran, selawat, sedekah, gotu gani. Walaupun minyak kereta, minyak motor sekup, kita pergi mesyuarat, kita pergi buat halakoh, kita gotu kita gani, tu hakira habis. Masya Allah. Itulah. Atas dunia kalau kita tamada biasa-biasa, duit-duit tak ada, harta benda tak ada, kena gambar katanya tak apalah, nanti ambil di akhirat lah. Duit-duit gaji tak apa ke, hidup dalam poket kita, dalam tanakan kita, kena royak kepada diri sendiri. Tak apalah, ambil dengan Allah Ta'ala lah di akhirat. Sebab itulah kita kena mari tamcai sama dalam hidup ni, mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi orang berjuruh pun kita kena syukur banyak lah. Selain daripada jadi orang Islam, jadi orang berimeh, dia pilih pula kita jadi orang berjuruh, orang baik, lelaki, perempuan. Allahu Akbar. Nah, kena berdoa banyak, kena minta ni. Serta dengan buat long mertam dalam hidup kita. Jangan we ada silap salah dengan Allah Ta'ala. Jangan silap salah dengan manusia. Amalan kita pun amalan bersih, cuci. Tidak ada benda-benda yang masuk benda khurafat, benda bid'ah, benda-benda yang merosakkan kehidupan kita. Tak ada. Nah. Sikit lagi dah masa. Kita pergi hadis. Itu tajuk yang ke-17. Aqwamun afidatuhum mithlu afidati tayr. Beberapa kumpulan ahli syurga, hati mereka seperti hati burung. Saya tengok sini. Nak skor, nak agak lagu mana pun tak boleh. Sebab apa? Duk tengok dalam Quran pun. Nak. Tu herayat pasang daging burung, walahmi tayrim mimma yashtahun. Dan duduk di dalam syurga akan makannya daging burung. Hak tu makan. Hak mereka itu berhi yashtahun, maknanya berhi sedapnya makan. Masya-Allah.
atas-atas dunia ni, kalau dia orang buat kau senang, ayah tak? Ayah-ayah kalau makan empat hari, beruf, jilat mulut, beruf, ayat katanya sedap. Tapi Allah Ta'ala rayak dalam syurga ni, hati orang ni suka dengan hati burung. Allah Ta'ala, apa boleh Nabi rayak macam tu dalam hadis dia. Ha, cuba kita tengok tak. Hadis yang ke-230 ni sebagai akhir untuk ngaji pagi hari ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2840. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa kumpulan. Ha ni maknanya bukan sikit dah. Ramai orang tu orang ni, orang tu orang ni. Alhamdulillah dah. Beberapa kumpulan akan masuk syurga, hati mereka adalah lembut. Lembut seperti hati burung. Wallahu a'lam lah. Burung ni hati dia lembut macam mana? Bukan lembut makan dak ni. Bukan atas melah apa ambil hati burung makan. Oh lembutnya. Bukan. Tapi lembut supaya dengan orang royak katanya, orang hati lembut tu. Ha tu. Lagu mana? Orang onom tonton. Orang yang muamalah dengan orang dengan secara baik, kecek senyum manis, orang pratap cahaya dengan dia. Ha tu. Ada gapo-gapo dia tak gaduh pasal nak buam, nak mengepek, nak gapo. Ha tu cek tu. Orang pasal tu, wallahu alam lah kita nak gelar katanya hati burung ke, kita tak tahu lah. Tapi dalam syurga cakap yang Nabi royak katanya hati orang ahli syurga adalah serupa dengan hati burung. Lembut tu. Nak royak katanya lemah-lembut dia gitu kan ni gitu kan ni. Ni dah saya tak tengok dalam syarah hadis ni katanya macam mana boleh Nabi royak macam ni. Tapi insya-Allah kita jadi orang hati lembut lah. Nah, jangan bengih, jangan degil, jangan payah hajar. Jangan pasang payah baso. Pasalnya nak royak sini ni. Iaitunya jangan jadi orang payah kira. Ha tu. Nabi ada royak dalam hadis dia beberapa apa? Perkataan Allah Taala kasih kepada hamba-Nya apa? At-Taqi, Al-Ghani, Al-Khafi. So lagi saya tak ingat. Pak perkataan. Yang pertama ada as-sahl yang keempat. Nabi royak katanya Allah kasih hamba dia orang yang bertakwa, at-taqi wal ghani, orang yang hati kaya. Royak kaya di sini syarah selalulah katanya orang yang hati kaya, bukan orang kaya. Kalau orang kaya dengan harta benda bermaknanya orang miskin dak, tapi al ghani di sini iaitu nya ghaniyul qalb, orang yang kaya hati. Al-Khafi, orang yang buat gapo-gapo tak ada nak cur kat orang. Kebaikan dia tu memang banyak. Kalau orang kepik tanya pun, ya royak lepas-lepas hari tu. Adalah sikit-sikit. Supaya dengan orang Melayu kita kecek, adalah. Ada orang uduh-uduh. Ha tu. Ya cek tu katanya dia malah dia royak banyak. Lepas tu as-sahl. As-sahl maknanya orang yang riap ngai. Sahlun dalam bahasa Arab maknanya ngai. Mudah. Dan Nabi juga ada royak di dalam hadis ni, orang yang pasal mudah kira, mudah kecek, mudah bicara. Nanti kita nak lagi tu. Bukan kena payah basa. Orang ada payah basa, payah kira. Dia pahal tapi dia buat tak pahal. Ha, payah lah tu. Orang jenis-jenis pasal ni bila kita tahu, payah nak kira. Sebab tu setengah-setengah orang kapal-kapal ya tu payah nego dengan orang pasal ni. Laduk gitu. Ha tentulah kita nak jadi kita ni marilah pahal agama serta dengan kita minta sokmor dengan Allah. Jadilah kita ni orang Islam yang murah hati, luah dan mudah kecil, mudah kira. Betul tak? Insya-Allah sekadar nilah untuk pagi hari ni. Insya-Allah kita sambung semula minggu hadapan dalam hadis yang ke-237. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.